So, hari ni, kita nak buat review jujur ayam KFC baru. Ayam KFC baru, burger KFC baru. Menu macam sedap. Sama macam kita dah makan sebelum ni. Apa benda yang baru pun aku tak tahulah. Semuanya sama je. Hi guys, welcome back to Cikirot. Cikirot. Okay guys, so hari ni Echa sakit gigi. Yes. So dia tak boleh banyak cakap sangat. Yes. Tapi kita ada translator. Yes. Kita ada Maksum. Yeay. Tak dramatik langsung lah dia panggil Maksum. Jadi pun tunggu Maksum. Cakap lah, memperkenalkan Maksum in half year. Maksum kawanku, mari kita ikut Maksum. So Maksum tukar translate Echa sebab Echa sakit gigi. So mungkin penting jalan-jalan Syah. Echa sakit gigi. Maksudnya Echa tak makan banyak. Ya. Dah tahu dah tadi lambat ni. Memang dah tahu dari tadi. Kau lambat. Eh, hello. Okay, aku boleh cakap. Aku dari tadi dah excited. Yelah, so maksudnya dia tak boleh makan banyak. Kita boleh makan banyak. Yes. So, hari ni, kita nak buat review jujur ayam KFC baru. Yes. Ayam KFC baru, burger KFC baru. Menu macam sedap. Dia tak adalah baru sangat pun. Ayam still sama. Cuma dia olah sikit. Dia macam improvise sikit. Okay, so tengok macam mana rupa dia. Dah. Oh, suku tadi banyak tak tanya. Maksudnya panjang pula. Comelan biasa sini. Tiba. Tada, dia biasa sama je ayam goreng. But then dalam ni dia ada cheese. Weh. Cheese dia ni bukan cheesy wedges punya cheese eh. Macam selalu aku makan je. Tak, itu memang selalu kita makan tapi dia bukan cheesy wedges. Ini cheese lain. Kau kena curah sekejap lagi kat atas tu. Yes. Alright guys, so kita nak try moment. Macam mana dia punya kesedapan ayam ni bila ada cheese. Macam tak sakit gigi je dia ni. Dia sakit ke tak sebenarnya? Dia rasa dia salju je. Nah. Kenapa macam ada rasa durian je? Habis lapar-lapar. Kis durian ke? Okay, kita try. Tak puas lah tengok nombor besar-besar. Kan masa-masa sikit? Masih nak. Maksum, cuba try. Meng, cuba keluar kepala kat atas. Sini. Sini. Bung. Ayam. Lepas tu komen. Masuk ke FC. Apa bol? Sama je. Okay guys, Zaro komen dulu. Okay. Sebelum ni, Zaro memang jenis suka makan KFC dengan ayam cheese tau. Ayam cheese ni boleh letak, boleh minta extra ayam cheese. Okay. Bukan ayam cheese. Cheese dia cheese boleh minta extra. Tu. Kau tengok ni cacah air. Kalau yang selalu kita pakai. Tak, sama. Pada aku lain, ni macam masin. Okay, so bila dah dicampurkan dengan ayam, Zara rasa sama je macam kita makan biasa. Kan? Macam benda ni sebenarnya dah wujud lama dah. Cuma orang tak semua yang makan ayam dengan cheese. Salah, tak semua yang kreatif macam kita. Betul juga. Kreatif, benda tak semua kita makan dulu. Mungkin dah. Mungkin. Kau dah tiru menu kita. Tak, mungkin. Bila dia letak terus macam set, dia siap ada cheese, harga lebih murah berbanding kau beli extra macam add-on. Tak, baru RM1 lebih ya tambah. Main cukup, sikit je weh tu. Macam ada tempat yang banyak-banyak lah. Ke? Kadang-kadang lagi banyak satu ni, satu cup wedges ni dia bagi. Macam aku pula, aku rasa benda macam lain. Macam dia macam spice sikit. Dia ada pedas sikit lah. Ha. Sebab tadi aku pun tanya dekat dalam, dia cakap berbeza dengan cheesy wedges punya cheese. So tak kenal KFC nak tipu kan? Dia bukan cheesy wedges punya cheese kan yang kita minta cheese selalu tu. Cheesy wedges. Cheesy wedges kan dia campur dengan mayonis punya ni semua. Aduh. Cheesy yang itu cheesy wedges punya cheese. Cuma kalau kita nak, terima kasih.
dia jual. Tapi yang ini dia sama tapi dia ada extra spicy sikit. Tak tahu lah guys, macam pening ah. Bagi aku sama macam ni, dia ada rasa pedas. Ah, beza yang sebelum ni dia macam just cheese je, just a normal cheese. Mm-hmm. Ni macam ada extra masin sikit. Tahu tak? Macam ada spice sikit. Satu perkara yang aku bangga dengan aku ni. Kenapa? Sakit macam mana makan dia tak makan. Lepas tu komplain. Aku silap. Gigi infection guys. Aku ingat kau sakit gigi, kau takkan makan ayam tu. Sebab tu lah weh. Sebab aku plan ayam tu akan translator kau yang makan. Dia yang describe. Dia tak nak aku kasi macam ni kan dia. Aku makan lah gitu. So macam mana ni Aisyah nak pakai braces? Kalau pakai braces pun gigi sakit still makan. Walaupun pakai braces akan lose weight. Maksud cakap kuat sikit boleh tak kalau nak interrupt? Tak. Cakap kat belakang tu siapa yang dengar? Tak. Nah. So basically untuk ayam Amri rasa so-so je. Sebab yang paling menang, I'm not a kind of cheese punya orang kata fans. So Amri just so-so je. Sebab lepas tu dia punya cheese macam extra masin and pedas Amri. Dia tu okay, ada spice. Why? Bila cakap macam aku jauh 1 kilometer. So macam bagi Zarul pula ayam sudu, tak ada sudu lah. Tak ada. Ayam KFC ni tak ada yang baru pun. Bagi aku, yang aku sedap je. Sebab dia ada cheese, cheese dia aku suka. Dan ayam adalah ayam KFC yang tak diubah apa-apa. Memang ayam spicy KFC, so aku suka. Macam selalu kita makan tu ayam. Yes. Kita orang memang cuma, selalu. Cuma benda ni baru nak wujud. Macam kita macam baru nak wujud. Macam combination tu baru dibuat. Ya apa ni? Apa? Kuih putih itu pun tak cheese. Apa lah kita kerja masin? Aku tak mau masa lah, aku nak rasa lebih original. Apa tu? Dia kan suka mengubah. Apa nama tu? Dia sakit gigi ke tak ada gigi? Dia kau mengubah juga ke, tengoklah tulang jadi sudu. Tetap kreatif. Masalahnya macam Aisyah Daud. Sakit ke tak sakit, makanan tetap nombor satu. Itu Aisyah Daud. Oh, dah habis semua dan dah sakit. Persoalannya sekarang, di manakah leher Aisyah Daud? Okay. Wow. Dia punya burger dia nampak macam iklan. Mas, kau cakap sendiri. Interesting. Guys, look at this. Dalam burger ni ada burger. Wow. Ulala. Masuk sekali. 1 2 3. Ulala. Tak kau buat apa tu? 1 2 go. Ulala. Ni, dia ada macam apa ni? Chips. Nachos. Lepas tu ada crispy chicken. Isi dia. Lepas tu ada sayur lah. Mana cheese tu weh? Weh, ke cheese ni letak dalam tu? Weh! Patutlah ada 3. Echah! Ni dia dah hirup! Ada lagi ke? Ada lagi lah Amri. Haa, boleh lah. Macam tak nice lah. Kat isi. Nanti kami seorang je dapat. Okay, dah. Habis kau dah hirup, Eric. Daripada tadi, daripada awal kau dah hirup. Apa yang kau cakap Amri seorang je dapat? Akak yang seorang. Maksudnya Amri dan kau, aku yang tak dapat. Maksud aku? Guys, look at this. Ni aku punya. Tu banyak, weh. Kau bagi aku macam... Tinggal ni je. Hujung je, okay. Guys, look at this. Kau cakap apa lagi? Ini apa dalam ni? Guys, ayam tinggalkan macam tengok ni? Guys, ayam dia benar. Aku rasa macam penuh campur besar. Ini benar. Oh, ayam dia benar. Weh, ni yang menarik perhatian aku sebenarnya. Sebenarnya ada apa tu nama? Ada nachos. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Elio. Salah. Betali ayam tu. Salah punya tu. Kau orang bodoh. Maksud pun dah habis. Aku diam lah. Hati kau tu hitam. Kotor. Baik kau cakap cheese. Aku bolehlah percaya. Wah, ini. Aku rasa sebab lighting lah. Weh, habislah. Aku takut nak makan yang ni. Sedap ya. Tapi cheese tak rasa. Dia cakap dah habis kan? Well, combination yang sangat nice. Sebab dia ada kerak-kerak-kerak tu. Macam mana cara nak makan? Macam mana cara nak makan? Tak suka guys. Macam
Makan apa? Tu baru Elio. Kenapa macam masuk aku je burger kering? Kan macam kering je kan? For your information, harga burger ni RM14.50. Untuk ayam 3, dia ada pilihan dua pilihan. Nak 3 ketul atau 2 ketul. Untuk 3 ketul, RM18.90. I think it's not too expensive. Macam affordable lagi lah harga dia RM18.90. Sebab below RM20 kan? So pada aku okey lah, dia macam combination yang okey sebab dia kerak-kerak-kerak tu ayam je. Ayam and apa tu, nachos tu, kira macam masuk lah. Kalau ayam tadi tu masin dia punya cheese. Aku boleh makan. Ayam ni sama je tu dia punya menu ni. Yeah. Macam okay. Tak ada apa pun yang perlu dibandingkan. Burger ni pun macam burger biasa KFC. Macam Zinger burger. Yeah. Macam burger Zinger. Tambah kepik. Lepas tu tambah nachos. Tambah kepik dengan tambah cheese. Ya. So tapi kau perasan kan, even McD ke KFC ke, diorang akan maintain dengan diorang punya yang basic. You know, macam daging tu still yang sama, cuma dia tambah-tambah sikit je. Macam hari tu McD apa tu, mushroom kan, so just tambah mushroom punya sauce. Padahal daging tu dalam sama je beef. Diorang tak lari daripada diorang punya, orang kata, konsep diorang yang asal tu lah. Maksud kau rasa? So aku rasa biasa-biasa je. Boleh-boleh. Sedap sikit kot. Kalau ada cheese. Ya. Yeah. Tapi kau boleh sedut dalam perut Isha. Okeylah. Orang makan burger, kau makan cheese. Adil. Tapi kita makan burger bogel. So macam tak ada perbezaan. So macam. Takkan kerja kat aku, aku tak ada kunyah sangat. Aku dah makan burger. Kau dah makan cheese. Buka mulut. Kita combine. Kita cuba combine. Halal. Abang tak sanggup. Infection. Okay, so kesimpulannya daripada 10 markah, dia bagi 6. Sebab rasa macam sama je. Sebab kita memang selalu makan KFC dengan satu extra cheese. Ni macam promosi ni untuk mengikut kita punya menu yang kita selalu makan KFC. Kan. Untuk aku, aku kasi 5 je. 5 per 10. 5 tu untuk akulah. Sebab aku hari ni represent. Apa? Well presentable. Well presentable untuk akulah. Yang yang lagi 5 yang tak dapat kan untuk KFC. Muka dia gerak waktu. Apa dia bagi makan tadi? Aku tak dengar. Aku tak dengar. Berapa? 5 per 10. Oh, 5 per 10, yes. Habis 58. No. Aku bagi 5.8. Sebab presentation dia sebab okay. Sebab sama macam markah pasu. Yes, presentation okay. Presentation kau A plus lah. Tapi rasa tu biasa-biasa. Sebabkan macam dia kurang apa? Ajar. Bukan. Kurang menggunakan kurang menggunakan. Kurang dia punya lah. Cheese, yes. Cheese je tu macam ambo, just tambah kau cheese. Kau pandai je kak KFC kurang ada. Kau bagilah idea. Aku bagi idea tak, kau tak terikut. Contoh apa idea kau? Nanti aku brainstorm. Contoh sekarang. Fana, kau bagi berapa makan Maksum? Maksum berapa? 5. Sebab apa? Sebab aku nak yang lagi boring lah. Dah biasa kan? Kan? It's too mainstream kan? Kurang nak keluar okay. So so guys, kalau korang macam biasa rasa setiap orang memang berbeza. Betul. So kalau kalau korang rasa, korang nak rasa, korang pergi rasa. Minta korang rasa lah, try sendiri. Tapi macam kita orang rasa macam sama je. Tapi tu pun agak korang, korang pergi rasa sendiri. Jangan cakap kita orang suruh jangan rasa. Yes, kita orang dah buat apa yang korang nak. Korang nak kita orang buat review jujur benda ni, kita dah buat. Yes. Oh, komen yang tanting. Bintang pun nampak. So if you guys wanna get this lettuce menu from KFC, just go and get it. Yes. Sebab kita orang just rasa and review sahaja. Betul. It's our own opinion. Yep. So pada korang, jangan lupa follow Instagram kita orang. Yes. And jangan lupa subscribe kita punya YouTube. Dekat tekan butang bulat tu 5 saat daripada sekarang. Kita tekan ni 5
5 saat daripada sekarang. 5 cembe, 4 cembe, 3 cembe, 2 cembe, 1 cembe. Bye guys.